Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita dapat berkumpul di kegiatan kuliah umum tahun ajaran semester genap 2021-2022 dengan tema Bioinformatics Trends and Challenge. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Dr. Lukman Roshidi ST, MM, MT, selaku Ketua STT Terpadu Nurul Fikri. Yang terhormat, Bapak Ahmad Rio Adriansyah, SSI, MSI, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang terhormat, Dr. Arief Budi Witarto, Bachelor of Engineering, Master of Engineering, selaku narasumber. Yang terhormat, Ibu Tiffany Nabarian Eskom MTI, selaku moderator. Serta yang kami banggakan seluruh peserta kuliah umum. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menampilkan tata tertib kuliah umum pada hari ini. Peserta dimohon berkenan untuk mengubah nama akun Zoom dengan format nama strip program studi. Sesi tanya-jawab akan diadakan usai paparan materi oleh narasumber atau melalui bit.ly/QnA Kuliah Umum STTNF. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand dan nanti akan dipersilahkan sesuai urutan. Bagi peserta, dimohon berkenan untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. E-sertifikat akan dibagikan setelah acara melalui email dan e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi link presensi di akhir acara. Jadi pastikan
Anda mengikuti acara ini hingga selesai. Dimohon untuk semua peserta dapat mematuhi dan memahami tata tertib yang telah kami sampaikan. Acara akan diawali dengan pembacaan tilawah Al-Quran oleh Saudara Sidki Ahmad Farid, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La yas'amul insanu min du'ail khair wa in masahu asy-syarru fa ya'usunqanut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَانِي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu asy-syarru fa dzu du'a'in 'arid. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka,
maka dia banyak berdoa. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bih man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah kemudian kamu mengingkari? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berada dalam tempat jauh dari kebenaran? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? إنهم في مذية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemutaran lagu Indonesia Raya. Oh,
Pemutaran Mars STT Terpadu Nurul Fikri. Sambutan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Terpadu Nurul Fikri, Bapak Ahmad Trio Adriansyah, SSI MSI. Kepadanya kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul buat melaksanakan kuliah umum lagi gitu ya, seperti semester-semester sebelumnya gitu kan, rutin kita lakukan acara kuliah umum ini. Ya buat apa? Ya tujuannya salah satunya adalah teman-teman supaya nggak cuma belajar dari buku aja, nggak cuma belajar di kelas aja gitu, tapi juga mendapatkan ilmu dari sumber-sumber lain gitu. Ya kalau kita mau cerdas gitu kan, berarti kita harus banyak membaca kan, banyak membaca dari buku, banyak membaca dari alam sekitar gitu, termasuk banyak membaca dari apa yang dilakukan oleh para ahli ya, dan apa yang disampaikan oleh mereka. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa gitu ya. Makasih dan selamat datang buat Bapak Arief Budi Witarto ya, dari Universitas Pertahanan, dari Unhan ya. Nanti beliau akan menyampaikan banyak hal terkait sama bioinformatics, tentang trennya seperti apa, tantangannya seperti apa. Teman-teman yang hadir ya, baik lewat Zoom maupun lewat YouTube ya, moga-moga bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh beliau semaksimal mungkin ya, dan nanti bisa menjadi inspirasi untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada negara ini, kepada kehidupan ini, gitu ya. Baik, mungkin nggak usah berlama-lama aja dari saya, ya, sekaligus kita buka untuk acara kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Rio Adriansyah yang telah memberikan sambutannya. Penyampaian materi yang akan dipandu oleh Ibu Tiffany Nabarian, Eskom MTI. Ibu Tiffany Nabarian merupakan
Ketua Program Studi Teknik Informatika STT Terpadu Nurul Fikri. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, rekan-rekan? Dengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara di pagi hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan ke junjungan besar kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga umatnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya sangat senang untuk menjadi pemandu pada acara pada hari ini. Pertama-tama perkenalkan saya menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Lukman Rosidi yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Terpadu Nurul Fikri yaitu Bapak Ahmad Rio Adriansyah. Terima kasih telah berkenan untuk membuka acara kuliah umum kita pada hari ini. Kemudian tak lupa kepada narasumber Bapak yang terhormat Bapak Dr. Arief Budi Witarto. Selamat datang Bapak ke acara kita sederhana, namun insya Allah akan banyak berkah dan manfaat pada acara kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kepada para peserta yang saya banggakan, dari yang bergabung di Zoom ada 250-an peserta. Selamat datang dari para mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, dan juga saya lihat ada listnya juga dari luar, ya dari eksternal juga. Selamat mengambil berkah dari acara pada pagi hari ini juga. Nah, sebelum saya menyerahkan acara kita ini di puncak acara yaitu pemaparan materi dari Dr. Arief Budi Witarto, izinkan saya memperkenalkan dulu profil singkat dari beliau. Karena terus terang saya sebagai pembelajar itu menganut sekte tak kenal maka tak sayang ya, rekan-rekan, itu dari SD pokoknya. Kalau saya nggak kenal siapa pematerinya, siapa yang menyampaikan ilmunya, maka akan susah bagi saya untuk mencerna apa sih yang disampaikan oleh beliau, gitu ya. Maka ini juga sebagai salah satu adab menuntut ilmu, rekan-rekannya, bagaimana kita memahami, mengenal latar belakang dari penyampai ilmu tersebut. Baiklah, sedikit saya share CV yang sudah berkenan beliau share ke saya. Oke, karena masih disable, saya bacakan dulu sebentar. Bahwa beliau adalah Dr. Arief Budi Witarto, kelahiran di Lahat, Sumatera Selatan. Betul ya, Pak Dr. Arief ya. Nah, kebetulan saya juga dari Sumatera Selatan, Pak Arief. Suami saya juga dari Lahat. Nah, Masya Allah, jadi ini salah satu kesempatan yang sangat membanggakan bagi saya gitu ya, menjadi pemandu acara untuk seorang putra daerah yang sama-sama berasal dari Sumatera Selatan gitu. Dan putra daerah yang bukan hanya sukses di negara kita, tapi beliau juga berasal menimba ilmu ya. 3 kali gelar yang beliau dapatkan itu di luar negeri, rekan-rekan. Beliau studinya pertama kali memang beliau di ITB, kalau saya lihat dari CV beliau, sempat di Fakultas Matematika, MIPA, kemudian beliau memilih untuk melanjutkan ataupun keluar dulu ya dari ITB, tapi melanjutkan di Universitas Tokyo, Agriculture and Technology gitu ya, bioteknologi kalau nggak salah. Okay. Tokyo University of Agriculture and Technology. Di situ 10 tahun rekan-rekan, beliau menimba ilmu di kota Jepang. 10 tahun S1 beliau, S2 dan S3. Kemudian beliau ternyata kembali lagi ke Indonesia mengabdi kepada negara dan bangsa. Pada tahun 2002 beliau diberikan penghargaan sebagai peneliti terbaik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini pada saat beliau berusia 31 tahun. Bayangkan ya rekan-rekan sekalian. Kemudian beliau juga sempat di bidang struktural menjadi dekan di Universitas Teknologi Sumbawa di Fakultas Bioteknologi. Kemudian beliau juga berhasil mencapai pimpinan atau pimpinan struktural tertinggi di Universitas Teknologi Sumbawa itu sebagai rektor. Kalau saya cek di LinkedIn beliau itu sekitar 1 tahun dengan prestasi yang berhasil beliau capai pada saat itu adalah berhasil membangun Science Technopark di UTS.
Masya Allah ya, dalam waktu yang singkat beliau menorehkan prestasi yang luar biasa. Nah, yang saya sangat semangat lagi adalah beliau juga sebagai peneliti konsultan di Rumah Sakit Darmais ya, Kanker Jakarta. Ini menunjukkan bahwa beliau juga berkontribusi dalam bidang kesehatan di bangsa kita. Pada tahun 2012 beliau mendapatkan penghargaan dari Kemenristek untuk 104 inovasi Indonesia prospektif ya di bidang energi sekuen molekul asam amino, peptida bersifat surfaktan dan seterusnya gitu ya. Pokoknya di bidang bioteknologi yang benar-benar menjadi Oke, Muhadzir. Coba dengar dulu suaranya Muhadzir. Oke, kemudian beliau juga mendapatkan Mendari Pelungu untuk kompetisi International Genetically Engineered Machine itu dari AGEM Foundation Boston, Amerika Serikat pada tahun 2014, itu yang terbaru. Kira-kira itu rekan-rekannya, beliau juga sekarang ini menjadi dosen tetap ya di Universitas Militer Pertahanan, Fakultas Kedokteran ya. Fakultas Kedokteran tempatnya di kantor Sentul. Dan beliau sebagai dosen juga aktif membimbing mahasiswa S3 sebagai salah satu bentuk pengabdian beliau, dan semua topik penelitian beliau itu di bidang bioteknologi kalau saya lihat ya, bagaimana polimorfisme genetik pasien COVID-19, kemudian desain molekul DNA, semuanya terkait bidang-bidang bioteknologi. Jadi rekan-rekan, sekian latar belakang dari narasumber kita yang saya sudah sampaikan, bagaimana mobilitas yang tinggi dari beliau. Beliau dari putra daerah di Sumatera, kemudian merantau ke Pulau Jawa, ke ITB, kemudian 10 tahun di Jepang, tapi akhirnya balik lagi mengabdi di Indonesia. Nah, apa materi yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini sungguh sangat menjadi perbincangan sekarang ini. Bioinformatika adalah bagaimana pemanfaatan ilmu informatika, rekan-rekan, ilmu yang kita pelajari. Rekan-rekan dari semester 1 sudah berkutat dengan teknologi informasi, perkodingan, algoritma, dan lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana penerapannya untuk di bidang biologi, obat-obatan, dan memanfaatkan tentunya algoritma-algoritma yang ada di ilmu-ilmu lainnya seperti matematika dan computer science, itu ya, itu diterapkan bagaimana untuk mendukung inovasi-inovasi di bidang biologi. Nah, rekan-rekan jadi harus membuka wawasan, jangan sampai memikirkan bahwa IT itu hanya terpusat untuk membantu pekerjaan kantoran. Data-datanya administratif untuk akademik pendidikan misalnya. Data-datanya untuk keuangan perpajakan, cryptocurrency, hanya sebatas itu. Ternyata tidak ya, rekan-rekan. Ternyata IT itu juga dimanfaatkan untuk kemanfaatan umat manusia secara keseluruhan. Bagaimana rekayasa genetika, kemudian perkembangan biologis dari data-data informasi gitu kan, data-data informasi biologis itu memerlukan tools-tools IT yang sangat spesifik. Nah, bagaimana kita memahami itu sekarang? Alhamdulillah sudah didatangkan ke ruangan virtual kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Arief Budi Witarto. Langsung saja beliau akan memaparkan materi terkait apa itu bioinformatika, bagaimana trennya saat ini, kemudian bagaimana tantangan untuk perkembangan dari bidang ilmu ini. Kepada Bapak Dr. Arief Budi Witarto, saya berikan kesempatan untuk memberikan materinya pada pagi hari ini. Silakan Bapak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator. Suaranya agak kecil ya, Bapak Dr. Arief. Halo. Nah, ya, alhamdulillah kedengar, Pak. Ya. Sekali lagi saya ulang, terima kasih Bu Tiffany moderator yang sudah memperkenalkan diri saya. Saya minta bantuan slide-nya bisa ditampilkan. Baik, langsung saja akan saya mulai supaya waktu untuk diskusi nanti bisa lebih
banyak. Ini judul yang diberikan panitia untuk saya. Slide berikut. Yeah. Jadi sedikit mengingat pelajaran biologi di SMA buat adik-adik mahasiswa informatika di STTNF ya. Dalam slide ini ada gambar ilustrasi manusia. Kita ini terbuat dari sel ada sel rambut, sel kulit, sel darah, sel jantung dan sebagainya. Nah, di dalam sel itu ada inti, dan di dalam inti itu ada kromosom, dan kromosom itu terdiri dari DNA. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa kita itu memiliki DNA yang berada dalam inti sel. DNA ini fungsinya nanti akan digunakan oleh tubuh kita, sel tersebut, untuk membuat RNA yang gambar di bawahnya. Lalu RNA itu dipakai untuk membuat protein. Kalau dalam bidang informasi, berarti ini ada alur ya, alur flow, alur informasi. Nah, urutannya dari DNA, kemudian RNA, kemudian protein. Nah, alur informasi ini dalam ilmu biologi disebut dogma, dogma sentral. Kenapa disebut dogma sentral? Karena makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan, tanaman, bakteri, virus, semuanya, walaupun bentuknya sangat berbeda, pada tingkat sel mereka menggunakan sistem yang sama. Jadi seperti adik-adik mungkin yang belajar coding dan sebagainya, jadi ini codingnya sama ini. Codingnya sama, mau virus, mau manusia, dan sebagainya. Jadi dogma ini, tidak terbantahkan lagi. Kemudian sentral. Karena ketika bicara kehidupan, ya misalnya kita bayangkan manusia, nanti manusia menikah, punya anak, dan sebagainya, kan anak sama mirip dengan orang tuanya. Segini, 14 ribu. Gimana sih ceritanya, kan? Gua ngambil. Jadi ini semuanya menjadi sentral dari kehidupan itu sendiri. Jadi bagaimana kita makan, beraktivitas, berketurunan, semuanya itu aturannya ya, tertulis dalam DNA ini. Nah, ini untuk pengetahuan dasarnya dulu, karena nanti akan banyak istilah apa itu DNA, RNA, protein, dan sebagainya. Jadi ini pada tingkat molekul. Baik, ke slide berikut. Ya, saya berikan contoh yang adik-adik sebagai anak muda biasanya pasti mengenal ini salah satu bintang film Amerika ya, Angelina Jolie. Banyak tampil di film-film action dan sebagainya ya. Angelina Jolie tahun 2013 itu pada usia 38 tahun. Pada puncak karir ya, pada usia-usia seperti itu. Nah, dia melakukan operasi angkat payudara ya, kedua-duanya. Jadi enggak cuma satu, dua-duanya diangkat. Walaupun waktu itu dia sehat ya. Tidak ada kanker ya, itu sehat. Tetapi dia punya riwayat ibunya meninggal karena kanker rahim usia 56 tahun. Kemudian dia melakukan tes genetik, ternyata dia punya perubahan gen atau mutasi pada gen namanya BRCA1. Yang menurut penelitian, itu akan meningkatkan risiko terkena kanker payudara pada wanita sampai 87% dan kanker rahim 50%. Jadi dia mempercayai prediksi itu ya. Kita bicara tentang predictive medicine. Jadi belum terjadi, kankernya nggak ada, masih sehat. Tapi pada usia 38 tahun. Jadi dia melakukan pengangkatan payudara.
tapi kemudian dia rekonstruksi ya, menggunakan kedokteran rekonstruksi, jadi apakah sejenis silikon dan sebagainya, sehingga tetap memiliki payudara yang seperti asli ya, karena sebagai bintang film kan itu bagian yang sangat penting dari performanya nanti. Jadi cerita ini sangat terkenal, sehingga ini di majalah Times ditampilkan, di Angelina FX. Nah, ini saya mulai mengenalkan dari contoh terkenal, satu yang sudah jadi hasil penelitian dan kemudian diterapkan oleh bintang film ini. Slide berikut. Nah ini saya ambil dari internet. Jadi data di Indonesia, ini saya berikan contohnya hanya untuk yang perempuan saja, karena supaya linear dengan Angelina Jolie tadi. Penyakit kanker yang paling mematikan itu di Indonesia adalah kanker payudara, tadi yang disebutkan tadi. Jadi kejadiannya 42 per 100 ribu, dan kematiannya 17. Dari 42 itu 17, ini tinggi ini. Jadi ini yang paling tinggi, menjadi hal yang menakutkan. Kemudian yang nomor dua, kanker serviks. Nah, jadi kanker payudara itu memang sangat penting ya di Indonesia. Saya kan dulu menjadi konsultan di Rumah Sakit Kanker Darmais, ya ada penelitian, membantu penelitian mengenai hal ini juga. Jadi makanya seperti slide sebelumnya itu kan memang mencegah supaya sebelum terjadi kanker tadi, jaringannya diambil. Slide berikut. Ini saya tampilkan untuk tahu data DNA itu seperti apa. Jadi ukurannya sangat besar. Maka ini nanti kenapa teknik informatika itu sangat penting ya. Ini baru dari satu gen, ini gen BRCA1 yang tadi dimiliki oleh Angelina Jolie mengalami mutasi. Jadi di latar daripada slide saya ini adalah 78.442, istilahnya satuannya adalah pasang basa. Jadi sangat kecil, enggak kelihatan lagi tulisannya ya. Sehingga di bagian atas saya perbesar bagian awalnya itu. A, T, G, G, A, T, T, dan seterusnya. Nah itulah kode coding di DNA. Kalau adik-adik informatik kan 1010 ya, digit cuma 2. Kalau manusia ini 4 ya. Jadi lebih banyak, variasinya makanya lebih banyak. Jadi enggak ada orang yang sama persis. Jadi ada 4 gitu menggunakan. Nah ini ada 78.000 sekian. Tapi yang dipakai untuk membuat protein, ya tolong diingat yang slide sebelumnya tadi dogma sentral, DNA itu kan dipakai untuk bikin protein. Ya ini DNA tadi dipakai untuk protein ya. Jadi balik lagi ke slide yang terakhir, slide tadi. Nah itu hanya 5.000. Jadi hanya 7% dari sekuen yang tampil ini yang dipakai untuk bikin protein. Nah, itu juga membuat lebih rumit lagi rahasia dalam informasi DNA itu. Jadi hanya 7% dari seluruh gen ini yang benar-benar dipakai. Yang lainnya nggak dipakai. Nah, itu sudah sejarah evolusinya seperti itu, tapi inilah kemudian yang menjadi komputasi itu menjadi mutlak ya. Bagaimana kita bisa tahu yang 7% itu yang mana? Nah, itu sangat dibutuhkan itu, teknik informatika. Slide berikut. Nah, ketika bicara DNA itu satuan, misalnya berat
badan satuan kilo, tinggi badan satuan senti. Nah, DNA satuannya pasang basa atau bahasa Inggrisnya base pair. Jadi pasang. Pasang itu kenapa? Karena ini gambar di sebelah kiri ini, DNA kita itu secara kimia dia bentuknya adalah rantai ganda, ganda. Jadi double. Dan bentuknya seperti spiral gitu, helix, double helix. Nah, struktur DNA ini sangat terkenal. Ini disebut double helix. Terkenalnya itu ada alasan karena penemuan struktur bentuk yang helix dua rantai ini menjelaskan empat fungsi DNA sebagai materi genetik. Kenapa anak itu pasti ada kemiripan dengan orang tuanya? Karena ini untuk anak dia dapat setengah dari bapaknya, setengah dari ibunya. Tapi setiap anak beda karena racikan ya, beda. Racikan, jadi ada yang sebagian misalnya sekuen 1 sampai 100 dari bapaknya, yang lain 50 sampai 1000 dari ibunya, kayak gitu. Ada kombinasinya beda, tapi prinsipnya setengah-setengah. Kemudian karena dia materi yang sangat penting, maka seperti kabel listrik ya, di mana tembaga itu ditutup oleh insulator. Nah, ini juga ada di sini ada fosfat ya, fosfat, gus fosfat ini yang dia ada di luarnya, sehingga DNA ini tidak mudah mutasi karena bahan kimia, sinar matahari dan sebagainya. Nah, ini penerima Nobel yang menentukan struktur ini salah satunya Watson yang ada fotonya di tengah, itu usia 34, sangat muda sekali. Karena memang dia tidak melakukan eksperimen, hanya dari coret-coretan tangan, kemudian punya ide harusnya rantai helix kayak gini. Sebelumnya ada teori bahwa dia itu tiga rantai. Yang mengeluarkan teori sudah menerima hadiah Nobel, jadi sudah lebih terkenal sehingga semua orang lebih percaya dia dong, kan dia ilmuwan yang hebat. Tiga rantai, tapi kemudian muncul teori baru dari ini, Watson, Crick, kalau yang Wilkins kontribusinya lain lagi. Nah, ini ternyata yang lebih tepat ini. Jadi masih sangat muda waktu itu, 34 tahun menerima hadiah Nobel. Baik, slide berikut. Nah, sekarang sudah zaman modern ini kita sudah tahu. Inilah kalau adik-adik pernah dengar kata kromosom ya, setiap manusia itu ini gambarnya itu yang di atas ya. Itu punya 23 jenis kromosom. Karena double ini kan yang tadi saya bilang satu dari ibu, satu dari bapak, tapi kombinasi ya. Enggak diberikan begitu aja. Nah, sehingga 46 ya, 23 kali 2, 46, tambah ada kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Nah, jadi ini 23 pasang. Jadi kalau untuk DNA-nya sendiri 3,2 miliar pasang basa, tapi yang mengkode gen itu satuan yang dipakai untuk membuat protein itu hanya 1%. 1%. Jadi 1% itu 99% tidak dipakai. Nah, itulah kerumitan dalam penentuan dan sebagainya itu sangat tinggi. Baik, slide berikut. Baik, sekarang kita sudah mulai agak masuk ke materi yang inti tadi perkenalan. Jadi untuk level pendahuluan, ini karena sebagai perkenalan aja kuliah tamu, sudah biasa kita dengar istilah big data. Jadi big data dalam biologi molekuler untuk tingkat pemula, setidaknya ada tiga jenis data. Jadi DNA sebelah kiri ya, itu bentuknya sekuen atau urutan.
dari 4 unit penyusun ATGC. Kalau komputer itu digit 1010, kalau kita ada 4. Kemudian RNA tadi yang dalam dogma sentral gambar di sebelah kanan ini yang materi pertengahannya RNA. Ini istilah biologinya ya, kapan ini RNA ini dibikin ya, ekspresi ini bukan seperti kita mengekspresikan wajah dan sebagainya, ini istilah aslinya seperti itu, ekspresi itu kapan digunakan. Misalnya ketika kita lagi marah atau lagi santai, lagi tidur atau lagi beraktivitas, ini setiap gennya bisa aktif atau tidak aktif. Kemudian di mana ya, sel darah merah kita warnanya merah, tapi sel kulit kita beda lagi, padahal DNA-nya sama. Dan seberapa banyak ketika kita sakit atau tidak, nah itu jumlahnya berbeda. Nah ini tingkat ekspresinya ini, berapa banyak dia di transkripsi. Kemudian nanti bentuk produk akhirnya, di sebelah kanan itu kita lihat protein ya. Nah itu protein itu ditentukan oleh strukturnya, bentuk strukturnya seperti apa. Pada tingkat protein itu strukturnya bisa sama tapi fungsinya beda. Karena pada level terakhir ini dia sudah sangat presisi. Kita bisa ibaratkan seperti kunci dan anak kunci. Jadi kalau tidak persis masuk, ya, kunci kan bentuknya secara umum kelihatan sama, tapi ada geriginya itu. Kalau nggak persis, masuk nggak bisa dibuka itu pintunya. Jadi DNA, RNA, protein, inilah data, big datanya. Jadi datanya sekarang banyak sekali, sehingga perlu pengolahan menggunakan bioinformatika. Slide berikut. Nah, supaya gampang, lebih gampang lagi, saya coba kategorikan. Karena ini nanti kalau ada yang berminat dalam ilmu ini, dia bisa bergerak di komponen yang mana. Ada yang bikin database. Ada yang bikin software ya, atau aplikasi untuk analisis data yang ada di database, nomor 2. Kemudian ada yang melakukan prediksi simulasi, ini sudah dijual produk, nanti ada contoh-contohnya. Nah, jadi ini saya kategorikan 3 per level itu, karena setiap level itu ada kebutuhan, ada tantangan, ya, ada keahlian tersendiri dan sebagainya. Baik, yang nomor 1 ini datanya itu memang dari data eksperimen. Karena itu di laboratorium, jadi ada istilahnya eksperimen basah, wet experiment. Kan makhluk hidup itu 70% air. Jadi kalau bicara sel, bicara DNA, semuanya itu larut air. Jadi eksperimennya pasti ada air. Jadi makanya wet. Bisa in vitro itu di sel, kalau in vivo itu pada individu, jadi manusianya. Kalau in vitro ya kita ambil selnya, sel darah merahnya misalnya. Jadi hanya eksperimen dari selnya saja, itu in vitro. Kalau pada individu yang hidup ya in vivo. Jadi datanya bisa berbentuk sekuen atau urutan DNA, RNA, atau sekuen protein. Ada juga struktur 3 dimensi ya, makromolekul, terutama protein, kemudian ekspresi gen dari ini nama alat ya, nama metode ya, microarray. Kemudian analisis, jadi setelah ada data itu, lalu orang bikin software-software lah. Ini contoh namanya, ada BLAST, KluSTAL, PyMOL, DMD, ini nama-nama software. Nah ini diberikan padanan nama dry experiment, jadi eksperimen kering karena hanya menggunakan komputer aja. Terus kemudian dibikin istilah baru in silico, jadi karena kan komputer menggunakan chip, microchip ya, dari
berbasis silikon begitu, jadi ya, disebutnya in silico. Ya, jadi ada in vitro, in vivo, in silico. Dan yang terakhir itu setelah analisis dengan berbagai cara, lalu memprediksikan, ya, memprediksi. Ya, kira-kira nanti kalau kita bikin primer, ya, istilah agak khusus ini, jadi DNA pendek begitu untuk menganalisis adanya mutasi tadi, ya, bisa nggak kita dapatkan sekuen yang kita harapkan, struktur protein, ekspresi gen dan sebagainya. Kemudian juga melakukan simulasi di atas komputer. Ya. Jadi misalnya molecular dynamics ini protein misalnya tadi, protein bagaimana protein ini bergerak? Karena kalau sudah pada level atom, ya, kalau quantum physics sampai ke tingkat atom itu kan barang itu nggak ada yang tetap still, ya, selalu bergerak. Jadi simulasi protein itu sebenarnya tidak barang mati begitu, dia dinamis. Jadi ada tiga komponen itu. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan satu persatu biar lebih mudah diikuti. Ya, slide berikut. Ya, database. Ya. Jadi saat ini yang paling banyak datanya adalah data sekuen DNA. Ya. Jadi teknik pembacaan sekuen DNA itu awalnya Sanger sequencing. Sanger ini nama orang yang menemukan teknik itu, ya, menerima hadiah Nobel. Kemudian yang baru ini NGS. Nanti kalau adik-adik tertarik googling nama NGS, singkatan Next Generation Sequencing, itu banyak sekali. Alatnya seperti di kiri bawah ini, ya. Ini kecil, ini taruh di atas meja. Jadi ini caranya di sebelah kiri atas. Jadi sel, ya, misalnya sel tadi, sampel processing, dikeluarkan DNA-nya dari dalam sel, kemudian dibikin library, itu pustaka, karena dia jumlahnya banyak dan diberikan labeling gitu, ya. Jadi yang genom panjang dipotong-potong dan sebagainya, terus disekuen. Nah, sekuennya itu pendek-pendek untuk NGS ini, ya, antara 200-600. Kan kalau manusia 3 miliar, ya, 200 dibanding 3 miliar itu kan sangat kecil. Jadi dipotong pendek-pendek, nah, nanti digabung-gabung lagi, ya, ini sudah komputasi bioinformatik, ya, dengan prinsip alignment. Nanti saya jelaskan apa alignment. Jadi nanti sehingga akhirnya dapatlah sekuen yang terhubung. Nah, sebelah kanan bawah ini ada tabel gambar biaya. Biaya human pembacaan genom atau keseluruhan DNA manusia itu sekarang sudah $1,000, ya. Bahkan sebenarnya lebih murah lagi nih. Tapi katakanlah ini $1,000 itu berarti 15 juta, ya, seharga motor. Jadi punya motor itu, motor paling murah kan sekitar 15, yang motor baru, ya. Nah, itu kita sudah bisa membaca DNA. Jadi biayanya sudah sangat murah, sudah bisa personalize. Saya pengen menikah. Syaratnya saya ingin tahu dulu DNA calon pasangan saya. Nanti bisa memberikan keturunan yang baik atau enggak. Punya sifat yang seperti apa. Nah, itu mungkin dilakukan. Untuk perusahaan-perusahaan besar, profiling calon direktur yang gajinya ratusan juta seperti direktur BUMN, untuk mengeluarkan 15 juta enggak terlalu sulit, ya. Jadi profiling genetik, ya, ini sudah mulai dilakukan. Slide berikut. Nah, ini pusat datanya disebut GenBank, ya. Jadi ada bank BCI, bank BCA, bank BNI, ya. Ini ada juga bank DNA, ya. Disebutnya GenBank. Nah, gambar ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial, ya, tahun 90-an, tahun 98, jumlahnya meningkat tajam. Nah, ini sekarang jauh lebih banyak lagi. Karena sangat murah, setiap orang bisa melakukan sendiri. Slide berikut. Nah, kalau adik-adik mau tertarik, ini alamatnya. Jadi ini database ini gratis, nggak perlu daftar, apalagi bayar. Jadi ini ada alamat. Di situ ada
tempat untuk searching ya. Kita mau ngisi apa aja BRCA1 human, semua yang sudah dibaca manusia ya, dari segala jenis makhluk hidup semua ada di sini dan gratis. Jadi inilah kemudahan akses, tidak perlu daftar juga jadi anggota dulu dan sebagainya, enggak, siapapun. Ya, jadi ini seperti kalau kita ke bank kan mau ngambil uang, kalau bukan uang kita enggak bisa. Kalau ini bank ini benar-benar open ya. Slide berikut. Nah, nanti setelah mencarilah ketemu datanya. Jadi datanya bentuknya teks. Ini seperti ini amalannya, lanjut. Sudah, ini data aslinya kan ini ATGC-nya tadi kan. Kalau DNA kan ATGC, ya inilah urutan. Jadi A, G, G, A, dan seterusnya itulah. Nah, data ini gratis. Ini banyak sekali. Ya, slide berikut. Ada juga data untuk sekuen protein. Ini yang bagus. Saya memperkenalkan yang bagus. Ya. Uniprot ini di Eropa. Ya, seperti ini kita tinggal ngisi apa nanti keluar datanya. Nah, slide berikut. Informasinya banyak itu kalau di database yang ini. Jadi seperti gambar di bawah, ini gambar sel. Tadi kita bisa tahu oh protein itu dia express ya, express itu yang tadi saya bilang dibuat di organ yang mana. Ya, organ ini gambar organ sel ya. Sel itu kan ada inti sel, ada mitokondria, ada fakula dan sebagainya. Nah, ini database ini menunjukkan. Kalau yang gene bank tidak ada. Gene bank tadi hanya sekuen-sekuen dasar, tapi semuanya ada di situ. Jadi banyak orang bikin database ini. Ya, kalau kita sebagai mahasiswa atau dosen mau bikin database sendiri bisa juga. Jadi sekarang saya penelitian kanker payudara pada laki-laki. Laki-laki itu juga bisa terjadi kanker payudara. Nah, tapi kasusnya kecil. Nah, itu ada database khusus mutasi pada kanker payudara. Jadi setiap orang bikin database sendiri. Jadi dari database yang besar tadi. Kemudian di apa istilahnya di personalisasi atau dibikin fitur-fitur yang lebih mudah supaya orang menggunakan dan sebagainya, atau bahkan bisa dibikin dia berbayar, dia jadi bisnis ya artinya, dan sebagainya itu mungkin. Slide berikut. Nah, ini contoh dari turunan database-nya Gene Bank tadi ya, semuanya ada di NCBI, ini nama lembaga di Amerika, mempunyai pemerintah. Ini yang menyimpan data untuk ekspresi gen. Ini sekarang banyak dipakai untuk misalnya kanker. Kanker ini penyakit yang pengobatannya tidak mudah karena dia penyakit yang disebabkan oleh sel diri kita sendiri yang mutasi atau berubah. Kan ada penyakit yang karena infeksi, terkena virus COVID. Ada yang karena bakteri dan sebagainya. Karena itu makhluk asing, maka mengenalinya mudah. Tapi kalau kanker itu karena sel diri kita sendiri yang berubah, ini enggak mudah. Jadi banyak sekali cara, salah satunya ini, melihat ekspresi gen. Ya, slide berikut. Nah, ini contohnya kalau kita masuk, sama juga, jadi cuma searching, tulis, apapun yang kita minati. Di sini saya kasih contoh stem cell. Stem cell ini sel yang bisa berubah menjadi segala jenis sel. Ya. Seperti ketika terjadi pembuahan antara sel telur sama sel sperma, ya, awalnya adalah satu sel yang sama, ya, embrio. Dari situ kan kemudian ada yang menjadi sel kulit, sel darah, sel jantung, dan sebagainya. Jadi ini sel dasar ya, sel punca kalau bahasa Indonesia. Ya, slide berikut. Nah, seperti itu nanti kalau kita klik, kita dapat ininya dulu, penjelasannya ini entry-nya ya, terus nanti di bagian bawah ini ya, itu ada file-filenya. Ini biasanya kalau data ini karena sangat besar ya,
downloadnya perlu waktu. Ini contoh data itu dihasilkan dari laboratorium di Cina. Ini juga gratis. Baik, slide berikut. Ada juga ini database untuk struktur protein, namanya protein data bank, bank juga. Nah, tadi ada bank DNA, ini bank struktur protein. Slide berikut. Nah, di situ kita bisa mengetik apa tadi ini contoh saya TLR9, nama protein yang saya sedang melakukan penelitian. Nah, seperti itu, ini gambar ini gambar protein tuh kayak gini. Macam-macam. Jadi ini kodenya, dia punya kode. Nanti kalau diklik kita bisa dapat datanya. Datanya ini berbentuk teks, data teks juga ya. Kalau struktur koordinat berarti ya X, Y, Z koordinat dari satu atom. Misalnya atom nitrogen, dia di koordinat mana? Nanti dengan software tertentu bisa divisualisasikan bentuknya seperti apa. Contohnya ini. Slide berikut. Nah, ini pertumbuhan data di protein data bank tadi juga ini eksponensial ya sejak tahun 90-an. Jadi semuanya ini mengalami big data yang ya pasti membutuhkan komputasi untuk analisisnya. Slide berikut. Nah, tadi nomor satu tadi mengenai database. Jadi datanya sangat banyak, semuanya pada prinsipnya bisa diakses dengan mudah tanpa harus registrasi, kecuali yang khusus-khusus tadi, sehingga pada prinsipnya terjadi demokratisasi informasi terkait dengan data-data biologi molekular. Nah, sekarang yang bagian dua, analisis. Nah, analisisnya yang paling dasar itu kalau bentuk datanya adalah urutan. Urutan ini sekuen. Ini sekuen protein ya. N, W, A, K, I, R, K. Kan kodenya beda lagi. Singkatan. Jadi kalau DNA kita punya 4, kalau protein punya 20. 20. Jadi ini N itu 1, W, A, dan seterusnya ada 20. N itu singkatan dari asam amino glutamin, W triptofan dan seterusnya. Nah, sebelah kiri itu Homo sapiens, ini manusia ya. Pan troglodytes ya, gorila, makaka. Ini kera yang ekornya panjang. Bostaurus. Ini sapi. Musmukulus, ini tikus dan sebagainya. Jadi itu diurutkan. Jadi N dengan N, W, W, semuanya. Nah, prinsip di biologi, kalau sekuennya semakin mirip, berarti dia semakin bisa dibilang sama. Semakin beda, maka dia terpisah secara evolusi. Jadi caranya dengan alignment. Bahasa Inggrisnya alignment. Bahasa Indonesia di katanya pensejajaran. Nah, jadi sekuennya di alignment. Tekniknya tadi alignment. Nah, adik-adik yang belajar komputer lebih tahu gimana cara, misalnya kita punya 1000 sekuen. Ya, kita mau melihat mana bagian yang sama dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ya, analisis dasar itu. Ada software yang khusus melakukan alignment ini ada. Slide berikut. Nah, kalau pada bentuknya struktur ya, tiga dimensi, ini juga ada alignment-nya, alignment struktur. Namanya superimpose. Ya, ini ada yang gambar kuning, ada gambar merah. Nah, kalau di align, itu kita bisa lihat strukturnya hampir sama mirip, ya, tapi detailnya beda. Nah, farmasi ini yang sangat membutuhkan, seperti COVID, ya, sudah tahu ada protein S, protein AC1 dan sebagainya yang terhubung dengan infeksi virus dijadikan sasaran obat dan lain-lain itu seperti ini. Dia harus tahu bentuk strukturnya untuk mendesain obat. Baik, slide berikut.
Nah, itu tadi yang saya bilang, softwarenya ada. Ini salah satu software online, namanya BLAST. Kalau untuk peneliti bidang seperti saya, genetik, ini sudah sangat terkenal ya. BLAST, singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool. Jadi dia menggunakan alignment tadi untuk mencari sequence yang sama. Ya, ini gratis juga ini. Jadi ada sequence-nya bisa sequence nukleotida, DNA, atau protein. Ya, ini bikin software. Kalau kita mau bikin software yang lain juga bisa. Ibaratnya ini Google lah, ini Google. Kita mau bikin search engine yang beda juga bisa. Ada peluangnya. Jadi ini salah satu contoh, tapi sudah jadi kayak Google, dia menguasai. Tapi gratis. Slide berikut. Nah, ini contoh software untuk yang protein. PyMOL. PyMOL, PyMOL. Nah, yang ini yang pada level protein ini banyak. Dan biasanya berbayar karena dia lebih rumit. Ya. Lebih rumit. Bisa di-running secara online atau di laptop sendiri. Nah, ini PyMOL masih gratis, tapi harus registrasi. Nanti di-download, dipakai. Kalau yang pakai perusahaan, by license, ya, jadi berbayar. Tapi kalau untuk dosen, mahasiswa apalagi, gratis. Ya, slide berikut. Nah, apa sih manfaatnya adanya analisis-analisis menggunakan alignment dan sebagainya? Ini pertama kali itu dirasakan manfaat tahun 82, jadi udah berapa, 40 tahun yang lalu ya. Ini ada peneliti namanya Doolittle dari Inggris. Dia tidak sengaja menggunakan database yang sudah agak makin banyak, terus melakukan alignment, dia menemukan kok di manusia itu ada sekuen DNA yang mirip dengan sekuen virus. Jangan-jangan virus itu masuk ke dalam sel manusia, terus memasukkan DNA-nya ke dalam DNA manusia. Nah, itu pertemuan pertama dengan hanya mencari persamaan sekuen itu dia menemukan ini. Jadi ini first eureka moment. Slide berikut. Nah, ternyata tahun 2008 kan kita tahu ini para penerima Nobel yang menjelaskan secara eksperimental bahwa ternyata si virus itu memang bisa memasukkan DNA-nya ke dalam DNA host, tuan rumah, dalam hal ini manusia misalnya. Ya, misalnya virus HPV, human papilloma virus. Ini dia penyebab kanker serviks. Ya. Kalau di kalangan perempuan, termasuk pembunuh nomor 2, ya, salah payudara. Jadi orang yang sudah terkena tertular ini nggak bisa sembuh dia karena DNA-nya ada tertanam. Nanti suatu waktu daya tahan berkurang, DNA-nya hidup, ya, membuat partikel virus. Yang paling terkenal HIV. Ya. Makanya orang sekali terkena HIV nggak akan bisa sembuh. Ada tapi sangat jarang dan itu kasus tertentu. Tapi orang penderita HIV, ODHA, sekarang bisa hidup normal karena dia makan, minum obat, ada 4 jenis obat retroviral yang menekan. Jadi kalau DNA-nya mau aktif, tuh langsung ditekan supaya tidak jadi virus. Hanya dalam bentuk DNA. Tapi begitu dia daya tahan tubuh lemah, maka virusnya aktif. Ya, jadi memang virus bisa menyisipkan DNA-nya ke dalam tubuh kita. Sekali tertular, nggak akan pernah hilang. Slide berikut. Nah, ini juga penelitian bioinformatika yang mengantar kepada hadiah Nobel. Ya. Jadi, bioinformatika itu sebagai tools, ya, sebagai cara alat, sudah sangat penting. Sehingga misalnya ini profesor dari Jepang, Yamanaka tahun 2012 mendapat hadiah Nobel kedokteran karena mengembangkan teknologi namanya iPS, Induced Pluripotent Stem Cell. Jadi ini teknologi masa depan ya. Kan orang ingin hidup 1000 tahun dan tidak menua. Jadi ini teknologi yang membuat sel tua menjadi sel muda.
sangat penting. Jadi slide berikut. Ini saya tampilkan. Jadi awalnya itu penelitiannya tahun 2006, itu dia mencoba pada 24 gen yang ada dari manusia. 24, ya, kita punya 30.000 gen. Jadi 24 menentukannya gimana? Yaitu dengan membandingkan hasil ekspresi gen pada sel dewasa dengan sel embrio tadi, mana yang gennya aktif dan tidak, secara bioinformatik. Jadi tidak ada eksperimennya in silico. Jadi dia dapat 24, terus dibuktikan nih. 24 ini, gen ini kalau gen kan dia jadi protein ya, jadi dia bikin proteinnya nih. Kemudian di cawan petri begitu, dia punya sel dewasa dari kulit, ditetesin cairan yang mengandung 24 protein itu, dia bisa berubah menjadi sel muda. Nah, setelah itu kemudian dari 24 itu disaring lagi, sehingga akhirnya dapat 4. Jadi hanya dengan 4 itu, ya, sel yang sudah tua itu bisa jadi muda. Di reverse lagi. Jadi ini kan impian, semua impiannya bisa dikasih jantung baru. Slide berikut. Nah, kemudian yang komponen yang terakhir, yang ketiga, prediksi simulasi. Nah, ini contoh database turunan dari GenBank tadi di database yang sama, itu database SNP, SNP, dibacanya SNP, ya, singkatan dari Single Nucleotide Polymorphism. Jadi setiap manusia itu punya ciri-ciri yang berbeda, itu tertanam informasinya dalam DNA dia yang disebut dengan istilah SNP. SNP ini istilah ya, jadi ada mutasi tapi tidak menyebabkan penyakit, tapi membuat orang itu punya sifat yang berbeda. Nah, informasi inilah yang sekarang trennya itu sangat dikomersialkan. Jadi database ini sangat penting ini. Baik, kita lihat contohnya di slide berikut. Nah, ini contoh tampilan, itu kan yang di atas ada sekuen ya, TT, GAT, dan seterusnya itu, kecil-kecil itu. Di bawahnya adalah pasangannya, karena kan DNA itu selalu berpasangan. Jadi pasangannya kalau T dengan A, kalau G dengan C, itu jadi kita bisa lihat. Nah, lokasi SNP-nya itu yang di T menjadi A, di tengah-tengah ada garis-garis itu ya. Kemudian ada kode SNP-nya, RS, 46, dan seterusnya, itu kodenya. Jadi kalau kita bisa menambang, ya, mining, data mining, SNP apa aja, nanti kita bisa jualan itu. Dan ada perusahaan startup di Singapura, katanya orang Indonesia yang bikin, itu dia menambang informasi ini, jualan produknya untuk diet. Diet berbasis informasi genetik. Nah, slide berikut. Nah, ini contoh-contoh perusahaan banyak sekali yang menggunakan informasi SNP. Ini untuk biro jodoh. Jadi gene partner. Jadi kita kalau mau jadi anggota, seperti kalau biro jodoh di koran itu kan ada kolom ya, kita tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Dan lain-lain. Ini sekarang kan zamannya online, jadi ini kita mendepositkan informasi DNA kita di situ. Ya. Karena informasi DNA kan murah, tadi 15 juta ya untuk mendapatkan. Dan kalau calon suami atau istri yang seumur hidup, jadi ya harus serius. Jadi kalau ini buat yang mau serius kayak gitu, sudah ada gene partner. Baik, slide berikut. Nah, ini kalau mau melihat keturunan kita, ini keturunan nenek moyang kita dari mana? Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu urgen ya. Di Amerika ini nama perusahaannya 23andMe, 23 itu 23 kromosom tadi. Jadi kenapa 23? Jadi kalau orang Amerika itu kan migran semuanya, pendatang dari berbagai negara. Jadi dia ingin tahu saya dulu keturunan mana, Irlandia atau Afrika atau apa.
tapi terus bisa untuk macam-macam informasi itu, nggak cuma dari keturunan. Awalnya ini untuk keturunan. Ya, ini contoh, $99. Jadi $100 ya. Berapa? 1.500.000, 1,5 juta. Karena tidak membaca semua genom tadi, yang 15 juta ini per 10-nya. Sudah jadi bisnis. Ya. Lanjut slide berikut. Nah, kalau ini untuk diet yang tadi saya sempat singgung. Ya, sekarang metode diet kan macam-macam, ada keto diet, ada diet buah-buahan, ada diet golongan darah. Nah, ini diet yang berbasis dari informasi genetik. Jadi kalau orang makan karbohidrat, ada yang makan dikit aja udah jadi lemak gitu istilahnya dan sebagainya. Nah, kita bisa tahu nanti dia kecenderungannya seperti apa. Jadi nanti akan muncul rekomendasi, oh Bapak jangan makan karbohidratnya segini saja atau yang lain sebaiknya apa dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh. Ini pemanfaatan SNPs tadi sebenarnya. Ya, slide berikut. Di Indonesia juga enggak kalah. Ini kan perusahaan yang terkenal ya, dia sudah punya juga ini Wellness Genomics. Tetapi kebanyakan perusahaan di Indonesia itu analisisnya di luar negeri sebenarnya. Jadi kalau orang yang mau periksa datang ke lab, diambil sampelnya, bisa darah, bisa swab mulut atau ludah. Nah, nanti sama perusahaan itu sebenarnya dikirim ke luar negeri. Nah, nanti data dari luar negeri dia berikan ke pasien dan perusahaan itu mendapat fee-nya dari sana ya, dapat margin-nya. Ya, tapi intinya di Indonesia sudah ada menjual, artinya kebutuhannya ada ya. Orang-orang dengan pendapatan tertentu dia ingin tahu karena harganya juga terjangkau. Levelnya juta ya, tapi nggak sampai puluhan ya, paling 5, 7, 15. Ya, lanjut. Nah, ini juga tadi untuk bikin primer. Primer ini istilah yang khusus, tapi perlu diketahui. Jadi kalau kita mau membaca SNP atau mutasinya di mana, itu secara eksperimental kita pasti perlu butuh primer itu. Jadi ini tempat untuk mendesain. Jadi mendesain primer saja itu penting, ada software yang dia bikin. Karena ada syaratnya supaya dia bisa menempel ke DNA yang mau dibaca tadi secara spesifik. Slide berikut. Nah, seperti itu, jadi sekuen yang kita masukkan, nanti kemudian itunya apa, parameternya dirubah, dan lain-lain. Nah, ini yang versi gratis. Yang versi berbayar juga ada. Kalau tidak berbayar pun harus jadi member. Kalau ini nggak perlu jadi member, dan sebagainya langsung bisa, gratis. Slide berikut. Nah, itu hasilnya. Jadi primer itu adalah sekuen dari DNA pendek yang nanti dipesan di perusahaan untuk kita dapat barangnya berbentuk powder ya, serbuk, nanti dilarutkan di air. Itu yang dipakai untuk melakukan teknik yang namanya PCR untuk membaca apakah ada mutasi SNP-nya seperti apa. Jadi kalau di eksperimennya mutlak perlu. Ya. Cara mendapatkannya dengan komputasi bioinformatik tadi. Ya, slide berikut. Biar nggak ada gambaran konkret, ini contohnya produknya ini. Jadi ini kemarin COVID ya, sekarang sudah mulai mereda. Kan kita biasa periksa swab PCR. Nah, PCR-nya itu menggunakan ini reagen ini yang buatan lokal lah, merek, bukan buatan sebenarnya, merek lokal ya, dari Bio Farma, namanya MBiocov. Nah, saya dapat cerita bahwa sebenarnya yang di belakang Bio Farma ini adalah perusahaan anak-anak muda, ini, anak-anak S1, ITB, Nusantix. Ya. Nah, dia bikin primer tadi, jadi dia hanya bikin primer aja dengan software seperti tadi. Nanti setelah jadi, dia pesan semuanya di luar negeri.
luar negeri, terus dikemas, jadilah kit tadi yang dijual di sini. Jadi hanya dengan seperti itu aja, kalau pas dapat momen yang bagus, bisa jadi bisnis besar ya. Ini jadi perusahaan besar, akhirnya dia punya mengembangkan ke kecantikan, tapi uangnya dari primer itu. Baik, slide berikut. Nah, ini juga contoh predik protein, jadi untuk memprediksi proteinnya bentuknya seperti apa dan sebagainya. Kalau perusahaan farmasi yang tentunya serius mengembangkan dengan biaya besar ya, pakai software-software yang sudah di customize. Kalau yang ini yang gratis ini. Tapi ini kalau untuk level pendidikan, untuk S3 pun bisa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang lulus dengan menggunakan aplikasi-aplikasi kayak gini. Gratis dan tidak perlu register. Ya, slide berikut. Ya, itu kira-kira ya tren. Nah, ke depan ini engineering. Jadi kalau tadi kan kita tidak melakukan apa istilahnya rekayasa ya, kita hanya membaca dan memprediksi. Nah, ke depan ini sudah engineering, dari orang itu nggak berhenti sampai puas dengan hanya tahu, ingin merubah. Nah, contoh yang sudah jadi ini adalah seperti di gambar, ada satu laki-laki, dua perempuan menggendong bayi. Bayinya ini memiliki DNA dari ketiga orang itu. Jadi ini three parents baby ya, bayi yang memiliki DNA dari tiga orang tua, dua perempuan, satu laki. Jadi ini bukan surrogat atau bayi yang dititipkan. Bayi dititipkan kan banyak, misalnya ibu yang nggak bisa hamil, mungkin karena alasan medis. Kemudian bayi tabung, lalu embrionya dititipkan ke ibu yang lain. Kalau itu kan nanti anaknya ya DNA-nya dari bapak sama ibunya, surrogat. Nah, kalau yang ini enggak, yang dititipkan itu nanti dia juga punya DNA di situ. Jadi ini pada alasan medis ada namanya DNA yang di mitokondria, itu di sel telur sangat banyak, itu dia cacat genetik. Jadi teknologi cloning yang dulu dipakai untuk domba doli itu diterapkan di sini. Dan ini memang mungkin sebagian secara etis menganggap nggak boleh. Di Amerika nggak boleh. Jadi ini mereka kalau mau pengen punya bayi ini harus keluar negeri. Jadi ke Meksiko itu yang pertama kali. Tapi ini memang ada alasan medisnya. Jadi dia nggak bisa punya anak. Kalau punya anak pasti cacat. Jadi dia pakai teknologi ini. Ini sudah rekayasa, tapi DNA-nya tidak diubah. Hanya diambil DNA yang berbeda. Slide berikut. Nah, kalau yang DNA-nya dirubah, ini contoh kontroversial dari Cina ya. Kontroversial, akhirnya ini nekat-nekatan waktu itu, terus akhirnya dilarang ya. Penelitinya yang gambar kiri atas itu sudah ditangkap ya, di penjara atau enggak tahu. Jadi ini intinya pengen punya bayi dengan sifat yang unggul. Karena sekarang dengan informasi DNA kita bisa tahu. Ini gimana sih supaya anak itu kalau membaca itu cukup sebentar langsung ngerti ya. Adik-adik mahasiswa kan pasti punya ada teman yang gitu ya. Mungkin kita termasuk yang kalau enggak baca 5 kali baru ngerti, tapi ada yang sekali baca langsung ngerti. Itu sudah diketahui penyebabnya. Ya, di sel sarafnya ada reseptor yang menangkap sinyal. Itu dia kalau jumlahnya banyak, dia cepat ya. Itu sudah dibuktikan pada tikus. Tikusnya dilakukan eksperimen, ternyata benar. Nah, sekarang kan negara maju, kota besar itu punya anak cuma satu. Ya pastinya kalau bisa ya anaknya itu punya segala jenis keunggulan ya. Belajarnya cepat. Ya, mungkin saya pengen punya anak matanya warnanya biru atau yang lain dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai ada. Ini dari CRISPR-Cas9
Cas9, nama tekniknya ya, genome editing. Nah, ini contoh sudah dilakukan, tapi ini terlarang sebenarnya. Nah, slide berikut. Nah, teknologi yang sama itu baru tahun kemarin dipakai. Kalau ini diizinkan, dan ini manfaatnya sangat bagus untuk penyakit talasemia. Dokternya yang sebelah kanan bawah itu, yang fotonya laki-laki itu. Pasiennya yang kulit hitam. Jadi ini jadi penyakit genetik ini talasemia itu kalau kita cacat pada gen ini maka sel darah merah kita rusak. Yang terjadi anemia, kekurangan darah. Sejak bayi dia harus transfusi darah. Karena darahnya sendiri rusak, dia nggak bisa, kekurangan darah terus. Nah, ini bisa diperbaiki. Nah, ini contoh satu-satunya yang genome editing misalnya ya, mengedit dari DNA tadi berhasil. Baru tahun kemarin. Nah, ini jadi semua ini awalnya yang dari analisis tadi yang komputasi sangat penting. Kalau ini memang sudah eksperimental in vitro atau in vivo, bukan in silico, tapi tanpa adanya komputasi in silico di awal untuk mengetahui DNA talasemia di mana dan sebagainya nggak akan bisa sampai ke sini. Jadi inilah challenges tantangan ke depan. Pasti orang ingin menggunakan itu untuk merubah nasib ya, merubah nasib menjadi lebih baik. Apalagi untuk keturunan ya, untuk anak sendiri kan pasti setiap orang tua ingin anaknya lebih baik daripada dirinya. Nah, teknologinya ada ya, memang kemudian etika, secara etikanya bagaimana? Ya kalau di film kita melihat tentara-tentara yang punya kekuatan luar biasa karena secara genetik sudah dilakukan modifikasi itu sangat bisa dilakukan. Sekarang belum, tapi di ranah olahraga peraih-peraih medali emas Olimpiade itu sudah menggunakan untuk screening dan untuk latihan. Slide berikut saya kira penutup ya. Slide ya. Demikian saya kira semoga bisa jadi inspirasi untuk tambahan pengetahuan atau kalau ingin memilih bidang ini peluangnya juga masih sangat terbuka di dunia maupun di Indonesia. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah rekan-rekan kita sudah menyimak materi yang sangat luar biasa ya. Inilah manfaatnya orang-orang IT itu diberikan materi-materi di luar dari core-nya gitu ya. Saya sendiri bertanya-tanya tadi yang ada Angelina effect ya Pak Arief ya. Saya mikir, ini saya dari mana aja, kok baru tahu sekarang gitu ya Pak Arief ya. Ketika Pak Arief menyampaikan, akhirnya saya tahu ada informasi-informasi seperti itu. Saya pikir rekan-rekan juga sama gitu ya. Kalau rekan-rekan yang kemarin itu mungkin sudah mempersiapkan untuk ikut kuliah umum ini, cari-cari dulu informasi terkait bioinformatika, mungkin nggak akan terlalu nge-lag gitu ya. Seperti saya misalnya, saya sudah cari tahu dulu informasi terkait bioinformatika, kemudian saya rangkum. Kemudian ketika mendengar materi dari Pak Arief, alhamdulillah itu sedikit bisa mengikuti. Kalau misalnya rekan-rekan dari awal itu benar-benar blank gitu ya, paling ini informasi awal dari rekan-rekan agar akhirnya bisa membuka cakrawala ataupun wawasan dari rekan-rekan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Arief ya. Silakan bagi rekan-rekan yang berminat untuk bertanya secara langsung kepada Pak Arief, kita akan batasi waktunya karena 10.22 itu sudah selesai. Jadi nanti akan saya pilih siapa saja yang akan bertanya. Ada yang secara langsung ingin bertanya? Kalau belum ada, nanti saya akan langsung beralih ke pertanyaan yang diberikan link-nya oleh peserta. Sudah banyak juga yang dirangkum oleh peserta. Salah satunya mungkin saya bacakan dulu Pak Arief ya, ada pertanyaan terkait mahasiswa ini. Kalau misalnya kita kuliah murni di bidang IT, Pak Arief, apakah mungkin kita bisa masuk meneliti di bidang bioinformatika? Karena sepertinya kalau lihat bidang bioinformatika ini sangat erat kaitannya dengan kedokteran ataupun rumpun ilmu sejenis.
Nah, bagaimana Pak Arief? Mungkin bisa ditanggapin langsung untuk pertanyaan yang pertama ini. Ya, baik. Kalau ini mahasiswa, saya pikir kalau itu penelitian untuk skripsi, ya tergantung pembimbingnya mengizinkan atau enggak. Ya. Ini mungkin applied, ya, applied informatics atau seperti apa ya. Jadi, tapi kalau kita mau pakai untuk ikut lomba PKM, ya itu sangat terbuka. Atau bahkan mau bikin perusahaan, startup, kan tadi juga ada contoh-contohnya, itu sangat bisa. Ya, betul. Paling tidak harus ada partner ahli dalam bidang untuk diskusi lebih lanjut, betul ya Pak Arief ya? Tidak sendirian orang IT yang menangani hal tersebut ya rekan-rekan. Jadi, terjawab oleh Pak Arief, memang itu memungkinkan, ada peluangnya rekan-rekan. Dengan beberapa contoh startup yang sudah dijelaskan sama Pak Arief tadi, memang ada di situ peluang bisnisnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tertarik, ya bisa dicari partnernya. Memang orang-orang yang di bidang kedokteran maupun di bidang bioteknologi. Kemudian ada lagi pertanyaan yang menarik. Ada pertanyaan kedua, Pak Arief, terkait sequence DNA. Ini sebenarnya sudah sempat dijelaskan oleh Pak Arief, mungkin pertanyaan ini masuk sebelum dijelaskan. Yaitu terkait sequence DNA, itu kan bisa, katanya itu bisa buat profiling gitu ya. Apakah sifat atau kebiasaan orang itu bisa terbaca dari DNA-nya dan bisa diturunkan juga melalui genet, melalui gen gitu. Pertanyaannya seperti itu, Pak Arief. Sebenarnya sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Arief, apakah bisa seperti ya. Itu? Baik. Jadi kalau kita bicara sifat, sifat itu ada yang dari bawaan, ada yang dari lingkungan. Nah, jenis sifat banyak. Jadi ada yang dominan dari bawaan, seperti kalau mata biru itu hanya dari bawaan aja, jadi hanya dari DNA. Nggak mungkin dari lingkungan, dia makan apapun terus matanya jadi biru, nggak mungkin. Tapi ada juga sifat misalnya mudah marah, penyakit nama kesehatan jiwa, skizofrenia atau dan sebagainya, itu ada setengah-setengah lah kira-kira. Ada dari bawaan, ada juga dari lingkungan. Atau di penelitian-penelitian terakhir juga sudah ada pembuktian kalau misalnya ada orang yang suka sama jenis. Ini juga ada faktor bawaan, ada faktor lingkungan. Ya, jadi itu jadi dalam hal ini itu biasanya dipakai untuk screening sama mengarahkan supaya tidak terjadi hal seperti itu untuk orang yang punya resiko faktor genetiknya tinggi. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus menjadi atlet. Jadi ada orang yang memang jenis DNA pada ototnya itu dia endurance, daya tahan tinggi. Seperti atlet-atlet lari jarak jauh, pasti kulit hitam ya. Kalau kita lihat Olimpiade kemarin, itu berarti kan faktor genetik. Ya, mau dari Prancis, mau dari Inggris, semuanya kulit hitam. Nah, itu ada faktor bawaan ya. Tapi kalau dia gak pernah latihan lari, ya gak bisa jadi juara juga. Tapi kalau yang kulit putih mau latihan seberapapun, kalau dihadapin sama orang kulit hitam yang latihan, dia pasti kalah. Jadi ada faktor itu. Sehingga ya tadi, sekarang kalau profiling, misalnya mencari atlet, menjadikan atlet kan biayanya tinggi, ya dari awal di screening dulu, yang memang punya bakat bagus. Atau kalau mau jadi CEO perusahaan-perusahaan besar, kan sekarang profiling dengan sosial media aja dilakukan ya. Ini anak ini suka punya komentar seperti apa, itu biasanya soal LPDP aja melakukan profiling. Itu. Nah, profiling genetik ya di Indonesia mungkin masih agak lebih mahal, tapi saya percaya pasti ada itu. Oke, baik Pak Arief, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir yang saya bacakan untuk yang dari tertulis, sebenarnya banyak, lebih dari 10. Yang terakhir ini menurut saya mungkin sedikit menggelitik juga pengetahuan terkait ini. Apakah untuk pengetesan, pengecekan deteksi RNA, DNA, dan lain sebagainya itu bisa dideteksi secara cepat, seperti rapid test? Ya, katanya pertanyaan seperti itu, Pak Arief. Kira-kira seperti apa, Pak Arief? Berapa lama kira-kira hasil untuk kita bisa mengetahui bagaimana profil dari
DNA kita, kita dapatkan informasinya. Kira-kira berapa lama? Apakah bisa diinfokan? Kalau DNA yang dites cuma satu jenis itu bisa cepat. Dalam sehari pun bisa sudah langsung kelihatan. Tapi biasanya kalau sifat itu nggak cuma satu gen. Jadi ada puluhan gen yang kalau tadi sempat membaca Prodia itu ada 40 atau 100. Nah, jadi makanya lamanya itu karena yang dibaca nggak cuma satu. Nah, kalau kita membaca seluruh genom itu yang di slide saya tadi 2 minggu ya, tapi tergantung coverage. Jadi istilahnya agak spesifik, jadi karena cara bacanya itu dipotong pendek-pendek terus disambungkan lagi dengan komputasi, jadi pasti ada yang lolos. Nah, kalau mau bacanya full, jadi istilahnya deep, ya, kan ada deep fake ini, kalau ini deep sequence. Jadi, itu jadi lama. Lamanya itu karena dia diulang-ulang terus ya sampai mendapatkan data yang bagus. Jadi sehari pun bisa, tergantung, makanya cuma sedikit yang dibaca atau semuanya yang lengkap dibaca. Oke. Berarti kalau misalnya deep seperti itu bisa sampai sebulanan mungkin ya Pak Arief ya? Atau lebih? Ya, sama analisis keluar hasilnya 4 minggu. Oh, 4 minggu. Betul. Ya. Oke, rekan-rekan, kira-kira itu ya terkait pertanyaan yang sudah disampaikan di link yang sudah di-share oleh panitia. Untuk sekarang saya berikan kesempatan terakhir lagi, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, secara langsung kepada Pak Arief. Oke, tidak ada. Mungkin sedikit dari saya, Pak Arief, terkait protein gitu ya Pak Arief. Ya. Pak Arief, dari slide-nya itu mengarah ke bagaimana persentase protein itu dari berbagai macam gen gitu kan, hanya 7% misalnya. Kemudian tadi juga saya lihat ada yang dari seluruh DNA manusia itu cuma 1% atau 7% kalau nggak salah yang untuk membangun protein. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu di sini apa sih kekhususan protein, sehingga di slide-slide Pak Arief itu fokus sekali memperlihatkan bagaimana nilai-nilai protein ataupun berapa persen sih dari DNA itu yang membentuk protein. Apa sih sebenarnya keunggulan ketika kita ingin meneliti lebih lanjut terkait protein ini, Pak Arief? Ya, keluar data persentase dan sebagainya ini kan karena data numerik, data angka ya. Ya, teman-teman informatik, statistik ya pasti sangat mementingkan itu ya. Kalau yang biologi sebenarnya enggak butuh, yang betul memang dia bereaksi atau enggak. Okay. Tapi ketika data awalnya itu sekuen ATGC, jadi persamaan, perbedaan itu kan pada akhirnya ketika dianalisis keluar angkanya kemiripan dan sebagainya, persentase. Nah, persentase ini kalau kita tidak kembalikan ke ranah biologinya nanti menyesatkan. Misalnya gini, simpanse. Ya, simpanse sama manusia perbedaannya cuma 1%. Jadi memang di antara makhluk hidup seluruh dunia ini yang paling mirip dengan manusia simpanse. Jadi kalau di teori evolusi kan manusia itu dulu simpanse yang berevolusi menjadi manusia. Dengan bukti bahwa kita punya kemiripan yang sangat dekat. Ya, cuma beda 1%. Tapi kalau kita tahu bahwa dari seluruh DNA kita ini yang dipakai cuma 1%, yang 99% nggak kepakai. Jadi 1%-nya beda itu kalau dikalikan 1% kali 1% berapa itu? Jadi kan jadi sangat besar sebenarnya ya perbedaan itu ya. Manusia sama simpanse kan memang pada level individu sangat berbeda, tapi pada level molekul atau sel ya dia bisa sama. Jadi itu ketika angka itu dikembalikan ke bentuk biologinya akan kelihatan. Jadi kita nggak bisa hanya ngambil nilai angkanya saja, kemudian membuat kesimpulan. Ya, jadi misalnya, oh berarti manusia sama simpanse ini pasti mirip. Kalau orang dari luar angkasa nggak pernah lihat manusia simpanse, pasti dikiranya ini mirip banget. Tapi begitu melihat kan beda. Karena kalau dari angka aja kelihatannya mirip banget gitu kan. Nah, jadi itu contohnya. Memang kalau penelitian bioinformatika, kalau hanya komputasi saja,
ada bahaya kalau dia tidak tahu dari biologinya. Jadi ini kan prediksi simulasi ya. Aslinya kan yang di kehidupan. Jadi harus dikembalikan, bahkan mungkin disesuaikan, oh yang aslinya kayak gini. Bisa saja kali ini prediksi simulasinya nggak tepat. Jadi ada namanya kompetisi yang bikin software untuk memprediksi misalnya protein yang paling benar dengan asli. Itu ada kompetisinya. Jadi dia, setiap orang bikin software dan dipertandingkan sampai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief atas penjelasannya. Saya pikir sudah sangat banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan gitu ya, dari tren-tren yang dari awal itu bagaimana penyakit-penyakit itu bisa dideteksi dengan adanya ilmu bioinformatika ini. Baik rekan-rekan, saya pikir itu akhir dari acara puncak untuk kuliah umum ini. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Arief. Saya mengucapkan terima kasih untuk undangan di forum yang tidak biasa, karena ini latar belakang pendidikan dari informatik, muka-muka menambah cakrawala, ya, ada sisi lain yang sangat membutuhkan apa yang adik-adik atau peserta butuh pelajari ini ya, dan itu juga mungkin jatuh peluang. Jadi ini sebagai pembuka apa wawasan aja, selebihnya bisa googling dan sebagainya atau kotak saya juga silakan. Mudah-mudahan menambah pilihan-pilihan untuk masa depan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair untuk Pak Arief Budi Witarto. Terima kasih atas antusiasme rekan-rekan, pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Saya juga mohon maaf karena memang waktu yang terbatas. Nanti ada acara lagi yang akan disampaikan oleh panitia acara pada pagi hari ini. Silakan saya kembalikan acara ke MC Rahma. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiffany Nabarian yang telah memandu penyampaian materi kuliah umum. Pengumuman mahasiswa berprestasi akademik. Mahasiswa berprestasi akademik dengan kriteria nilai A dan A-. Perwakilan dari mahasiswa program studi teknik informatika dan sistem informasi. Mahasiswa berprestasi program studi teknik informatika Ahmad Izhar dengan perolehan nilai IPS 4,00 dari angkatan 2019. Efri Nazili Ciptanto dengan perolehan nilai IPS 4,00 dari angkatan 2020. Sulastri dengan perolehan nilai IPS 4,00 dari angkatan 2021. Mahasiswa berprestasi program studi sistem informasi. Syahdat Akmal Al-Kahfi dengan perolehan nilai IPS 4,00 angkatan 2019. Aisyah dengan perolehan nilai IPS 4,00 dari angkatan 2020. Nurmila Fauziah dengan perolehan nilai IPS 4,00 dari angkatan 2021. Selamat kepada para mahasiswa berprestasi akademik tahun ajaran semester ganjil 2021-2022. Kami informasikan kepada seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi link presensi di bit.ly/presensi_kuliahumum2022. Khusus untuk mahasiswa STTNF diwajibkan pula untuk melampirkan catatan rangkuman materi kuliah umum pada hari ini di link presensi. Pada kegiatan kuliah umum hari ini, peserta yang beruntung akan mendapatkan giveaway dengan syarat dan ketentuan wajib follow akun Instagram @stt_terpadu_nf, tulis apa yang kamu dapatkan selama mengikuti kegiatan kuliah umum, dan upload melalui Instagram story kamu. Tag akun Instagram official STTNF @stt_terpadu_nf dan gunakan hashtag kuliahumumsttnf. Periode giveaway akan dipilih 3 orang peserta dari hasil postingan terbaik.
Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2022. Pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Rifki Robbani, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Angkatan 2020. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalijhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan-najata minan nar wal-'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah keberkahan dan ridho-Mu terhadap acara kuliah umum yang telah kami ikuti. Jadikanlah kampus Nurul Fikri sebagai majelis ilmu yang bermanfaat guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan dan semangat dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu yang membuahkan hasil penuh manfaat bagi kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa dosen kami, dosa teman-teman kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tak terlupakan kepada orang yang berjasa kepada kampus Nurul Fikri, ya Allah. Inilah dosen-dosen kesayangan kami. Sayangilah mereka ini sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami dengan tekun, sabar, dan ikhlas. Ya Allah, yang Maha Pemberi Syafaat, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu beristiqomah menggapai cita-cita kami. Cita-cita yang membuat kami bisa melihat indahnya dunia. Cita-cita yang bisa membuat kami berkarya, memberikan yang terbaik untuk agama, bangsa, negara, wabil khusus kepada kampus Nurul Fikri. Ya Allah, jadikanlah, jauhkanlah dan selamatkanlah kami dari bencana. Segera angkat dan hilangkan wabah virus corona. Kami rindu belajar dengan tatap muka di kampus tercinta kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, usaha kami dari dusta, lisan kami dari dusta, dan bersihkanlah mata kami dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Ya Allah, kabulkanlah semua doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kuliah umum tahun ajaran semester genap 2021-2022. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca doa.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita sedang berada di zaman serba teknologi, mulai dari makanan, jual beli barang, hingga kendaraan. Teknologi telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah. Adanya sumber daya manusia yang unggul melahirkan teknologi yang canggih. Untuk itu, kami perlu memfasilitasi dan mendukung secara penuh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Seperti Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, STTNF merupakan perguruan tinggi berbasis IT yang memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Bisnis Digital. Program studi ini berguna untuk menjawab kebutuhan zaman dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mari bergabung menjadi bagian keluarga STT Terpadu Nurul Fikri untuk menciptakan sarjana yang kompeten, profesional, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di kancah global. Teknik Informatika merupakan program studi yang mulai dari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengembangan, sampai pengujian dan pemeliharaan dari sistem operasi, perangkat lunak, serta kinerja komputer. Sistem informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Di program studi ini, kita akan belajar mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis berdasarkan data-data yang dimiliki, kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bisnis digital adalah rumpun ilmu terapan yang mengaplikasikan bagaimana proses merancang suatu bisnis digital. Ilmu yang akan diperoleh dari program studi ini merupakan perpaduan dari ilmu manajemen, bisnis, sistem informasi, hingga teknik informatika. STTNF telah melahirkan generasi-generasi unggul yang mampu bersaing secara integritas dan berkualitas. Mereka telah berkontribusi dengan menjadi generasi yang mampu bersaing secara global. Di NF ini aku banyak belajar hal baru ya, terutama hal-hal yang mendukung menambah skill aku gitu kan, mulai dari ikut organisasi, ikut lomba, terus menjadi asisten dosen juga. Nah, itu kan hal-hal baru yang sebelumnya aku belum pernah aku coba kan, karena jujur waktu di SMA itu aku takut gitu buat coba hal itu, tapi di STTNF ini aku dapat kesempatan itu gitu. Nah, terus buat hard skillnya sendiri tentunya itu tentang dunia perkodingan ya, yang alhamdulillah itu mengantarkan aku jadi salah satu tenaga ahli di Jakarta Smart City gitu. Jadi ini membuktikan juga bahwa aku bisa bersaing gitu kan sama teman-teman lulusan dari kampus lain kayak gitu. Terus yang terakhir itu agamanya. Nah, agamanya juga aku dapat nih. Soalnya di STTNF ini kita kan ada wajib mentoring ya. Nah, itu kayak kita membahas tentang agama, membahas tentang akhlak. Nah, ini aku dapat benefit jadi lengkap banget lah gitu. Jadi belajar banyak bahwa kampus swasta itu juga bisa berkreasi, kampus swasta itu juga bisa menghasilkan karya yang unik dan inovatif. Sayang banget sih kalau misalkan di kampus itu kita nggak optimalkan apa yang kita punya, kayak gitu. Satu hal teman-teman yang selalu ada di benak saya adalah dimanapun kalian kuliah itu nggak akan ngaruh sama karir kalian. Semakin kalian berpikir masuk PTN itu jadi satu-satunya kunci untuk sukses, itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena dimana pun kalian kuliah, kalian bisa dapat hal yang sama, tergantung gimana diri kita aja untuk berkreasi. Buktinya, saya nih, kampus SSNF swasta bisa S2 ke luar negeri. Yang lulus pun juga bukan orang-orang biasa. Ada yang kerja di startup unicorn, ada yang bikin usaha, ada yang S2 di luar negeri. Banyak. Jadi, kamu harus jadi salah satunya. Oke, buat yang baru mau join atau yang masih nyari-nyari kampus, kita tahu kan kalau misalnya udah di dunia kerja, hard skill doang itu nggak cukup, gitu. Soft skill juga cukup, apalagi terus kalau misalnya nggak dibarengin sama agama, takutnya salah langkah atau gimana. Nah, kalau di anak ini, menurut aku kampusnya udah nyediain yang lengkap gitu ya. Kesempatan tadi banyak banget gitu ya. Mulai dari teman-teman bisa ikut lomba, gratis gak bayar. Teman-teman bisa ikut latihan, gratis, ada buat khusus mahasiswa gitu kan. Kalah apa-apa yang penting coba dulu kayak gitu sih.
Ayo menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Berbudaya inovasi, berjiwa teknoprener, dan berkarakter religius.